Yo, masih bersama kami menunggu bola Lampung kembali internal game PSK. Kali ini tim 2 berhadapan dengan tim 4 dalam game yang ketujuh Mitra Olahraga. Kesaksikan Tommy Yuvan, Aukau Budi, Akin Amir, dan Ronly kembali akan berhadapan dengan dari Justian, Willy, Yugi, Lemas, Arsen, Ferry, dan Naloy dari tim 4. Tim 4 yang masih konsisten menggunakan jersey putih kali ini ya. Merupakan sebuah kesepakatan kali ini ya, kawan-kawan dari tim 4 untuk memudahkan, membedakan dengan tim lain ya. Ya, Willy tadi balik kali ini Amir. Salah lemparan ke dalam. Apapun yang terjadi, peraturan tetap harus diberlakukan untuk Olahraga. Ya, Yugi kali ini. Bola selamat datang. Pertama untuk Yugi. Aloy. Angkat bola Aloy. Ada Amir. Hampir salah pengertian dengan Tommy tadi. Iya, langsung. Wow. Sayang sekali. Penempatan bola yang sangat-sangat kencang tadi. Namun masih melambung tinggi dari Lemas tadi ya. Tommy kali ini. Yuvan berada di posisi utamanya ya, sebagai pemain belakang Yuvan. Akin tadi melebar tadi. Oh, maksudnya Ronly. Amir. Masih Amir. Ke tengah di sana ada Ronly. Langsung. Oh, kencang. Budi. Ya. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Gol cepat dari Budi. Ya, luar biasa. 1-0. Budi. Yang dari tadi, dari awal-awal game tadi ya, sudah berusaha untuk mencetak gol. Kali ini bisa dikonversikan di game yang ketujuh ini ya. Kembali keunggulan sementara bagi kawan-kawan dari tim 2. Tommy kali ini. Maksudnya ke tengah tadi Budi yang tujuh, ada Aloy yang biasanya ada dalam satu tim ya, antara Aloy dan Budi ini, namun kali ini berbeda tim. Sesuai dengan undian yang mereka dapatkan, sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh kawan-kawan dari PSK FC bahwa untuk susunan pemain berdasarkan undian ya. Kembali ke lapangan kali ini, Yugi kali ini angkat bola. Oh, heading tadi. Lagi-lagi kita saksikan gol perdana yang juga merupakan gol cepat ya dari Budi tadi. Yuvan kali ini. Iya, langsung saja Yuvan tadi. Maksudnya mengarahkan pada Akin. Ya, masih diharapkan Willy dan kawan-kawan bisa memberikan kontribusi yang baik bagi timnya. Iya, sayang sekali tadi ada Albert juga. Ya, masih kita saksikan Yugi kali ini. Masih Yugi, kencang sekali berhadapan dengan Yuvan ya. Ini sangat tangguh, dua pemain ya, satunya pemain belakang bagus, satunya pemain depan yang sangat baik juga ya. Yugi dan Yuvan tadi bertemu dalam satu pertarungan tadi kita saksikan. Masih 1-0 kedudukan sementara Mitra Olahraga. Budi kita saksikan mencoba bergerak ya, menerima bola dari Yuvan, namun sayang sekali Aloy kali ini dari tim 4. Iya, Willy. Baik sekali Willy. Yugi. Ke belakang maksudnya tadi sudah dicoba diganggu oleh 4 pemain tadi, namun masih coba memaksa Yugi ya tadi ya. Kembali kita saksikan Hau-Hau juga. Sudah mulai mencari posisi. Aloy. Jelas sekali lebih mudah ke belakang Aloy. Memberikan bola tadi kepada Ferry. Kita enggak peduli sampai degradasi. Toyu atau kepada Willy tadi ya. Iya. Akin. Membiarkan bola begitu saja. Masih kita saksikan kawan-kawan dari kedua tim. Masih dalam rangkaian internal game PSK FC ini. Ronly tadi.
Budi, lepas Budi, cukup dingin tadi main belakang dari tim 4 Aloy, mundur ke belakang Aloy. Masih kita saksikan ada tepat ke pelukan penjaga gawang dari Justian tadi ya. Willy Aloy ya, belum terpancing untuk naik Aloy ini ya, terlalu olahraga ya biasanya. Langsung saja melihat permainan dari rekan-rekannya agak sedikit buntu dekat naik Willy kali ini. Bentur dan dapat diblok dengan baik tadi tendangan keras dari Willy oleh Ivan. Lagi-lagi sangat konsisten Ivan. Juga Ivan ini belum terpancing untuk maju ya. Biasanya kedua pemainnya Aloy dan juga Ivan ini sedikit terpancing apabila melihat kebuntuan dalam timnya ya. Lemparan ke dalam kali ini Ivan duel tersetengah dengan Yugi. Bola hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Masih saksi 1-0 kedudukan di game yang ketujuh ini Mitra Olahraga. Akin Aloy, ada Lemas di sana. Yugi, baik sekali Yugi. Lepas, wow, tendangan Yugi yang kesekian kalinya ini mampu mengancam gawang dari Tommy tadi ya. Budi kali ini sangat tenang sekali. Ferry, masih Ferry, ada Lemas di sana. Amir, tugas selesai, berakhir sudah perjalanan rangkaian sebuah alur serangan tadi dari kawan-kawan tim 4 ya. Akin sudah menunggu di sana. Hau-hau, iya. Ya, ini sebuah posisi yang agak sedikit salah tadi ya. Posisi kaki dari penjaga gawang tim 2 ini, tim 4, Justian ya. Ya, sedikit terkaget tadi dengan bola harus dilakukan ya tadi ya. Karena memang sangat bahaya tadi apabila tidak dijemput bola tadi. Akan menjadi sebuah peluang untuk menjadikan sebuah gol ya bagi kawan-kawan dari tim 2 tadi. Masih bisa melanjutkan pertandingan Justian atau Akiu. Iya, Ronly tadi lepas tadi Ronly, baik sekali maksudnya kepada Aloy. Ada Akin di sana melebar. Iya, hau-hau. Oh, sedikit keriting tadi bolanya dari Mitra Olahraga. Iya, hau-hau. Iya, dijemput bola tadi, diganggu tadi maksudnya. Iya, iya, lagi-lagi tidak begitu maksimal tadi ya kali ini Aloy atau hau-hau ya, yang bermain di game-game sebelumnya tadi sangat baik, namun kali ini sedikit lepas konsentrasinya. Yugi kali ini Mitra Olahraga. Iya, Willy, kesempatan baik Willy. Yugi, iya, perjuangan yang begitu luar biasa dari Yugi dan kawan-kawan untuk bisa mengimbangi atau mengarahkan gol, namun lagi-lagi belum juga beruntung ya. Baik sekali penampilan dari seorang Tommy kali ini, selalu bisa mengakhiri sebuah perjalanan alur serangan dari lawan-lawannya ya, penjaga gawang Tommy. Iya, kita saksikan kali ini ada, oh, lepas Willy melebar di sana. Iya, masih kita saksikan tadi Lemas ke tengah Aloy. Ya, sudah sedikit agak sedikit terpancing ya Aloy ini ya. Ferry, Aloy lagi, Willy, baik sekali Willy. Maksudnya tadi kepada Yugi yang sudah menunggu. Sayang sekali Akin sudah bisa mengarahkan arah bola tadi. Aloy, lagi-lagi Ferry, tenang sekali Ferry ini. Willy tidak tersentuh lawan sekalipun ya bola tadi ini. Lihat Aloy, Tommy kembali bisa menguasai bola dengan baik. 1-0 masih kedudukan sementara Mitra Olahraga. Keunggulan dari kawan-kawan tim 2 atas tim 4 ya di game yang ketujuh ini. Rupanya sudah memasuki menit-menit akhir ya. 10 pertandingan atau 10 game yang akan dimainkan pada kesempatan internal game di malam hari ini oleh kawan-kawan dari PSK FC.
Iya, keraguan-raguan tadi terlihat sekali tadi oleh Arsen ya. Lagi Ivan kali ini kontrolnya lepas Arsen, sayang sekali Budi kembali. Oh, hau-hau kali ini, hau-hau. Pelanggaran ya, hau-hau. Mencoba menggantikan posisi di depan ya, yang biasanya Budi yang berada di situ, namun kali ini Budi sedikit turun ya, dan belum juga beruntung seorang hau-hau ini. Masih cukup terjaga kondisi para pemain dari PSK FC ini ya, sampai dengan game yang ketujuh ini. Hakim kali. Yo, masih bersama kami menunggu bola Lampung kembali internal game PSK. Kali ini tim 2 berhadapan dengan tim 4 dalam game yang ketujuh Mitra Olahraga. Kita saksikan Tommy, Ivan, hau-hau, Budi, Akin, Amir, dan Ronly kembali akan berhadapan dengan dari Justian, Willy, Yugi, Lemas, Arsen, Ferry, dan Naloy dari tim 4. Tim 4 yang masih konsisten menggunakan jersey putih kali ini ya, merupakan sebuah kesepakatan kali ini ya, kawan-kawan dari tim 4 untuk memudahkan, membedakan dengan tim lain ya. Ya, Willy tadi kembali kali ini Amir, salah lemparan ke dalam. Apapun yang terjadi, peraturan tetap harus diberlakukan untuk olahraga. Ya, Yugi kali ini bola selamat datang pertama untuk Yugi. Aloy angkat bola, Aloy, ada Amir, hampir salah pengertian dengan Tommy tadi. Iya, kali langsung, wow, sayang sekali penempatan bola yang sangat-sangat kencang karena masih melambung tinggi dari Lemas tadi ya. Tommy kali ini, Ivan berada di posisi utamanya ya, sebagai pemain belakang Ivan. Akin tadi melebar tadi, oh maksudnya Ronly, Amir, masih Amir ke tengah di sana, ada Ronly langsung, oh kencang Budi ya. Ini dia yang ditunggu-tunggu, gol cepat dari Budi. Ya, luar biasa. 1-0 Budi. Yang dari tadi, dari awal-awal game tadi ya, sudah berusaha untuk mencetak gol, kali ini bisa dikonversikan di game yang ketujuh ini ya. Kembali keunggulan sementara bagi kawan-kawan dari tim 2. Tommy kali ini, maksudnya ke tengah tadi Budi yang tujuh, ada Aloy yang biasanya jalan ada dalam satu tim ya, antara Aloy dan Budi ini, namun kali ini berbeda tim. Sesuai dengan undian yang mereka dapatkan, sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh kawan-kawan dari PSK FC, bahwa untuk susunan pemain berdasarkan undian ya. Kembali ke lapangan kali ini, Yugi kali ini angkat bola, oh heading tadi. Lagi-lagi kita saksikan gol perdana yang juga merupakan gol cepat ya dari Budi tadi. Ivan kali ini, ya langsung saja Ivan tadi, maksudnya mengarahkan pada Akin. Ya, masih diharapkan Willy dan kawan-kawan bisa memberikan kontribusi yang baik bagi timnya. Ya, sayang sekali tadi ada Albert juga. Ya, masih kita serikan Yugi kali ini. Masih Yugi, kencang sekali berhadapan dengan Ivan ya. Ini sangat tangguh, dua pemain ya, satunya pemain belakang bagus, satunya pemain depan yang sangat baik juga ya. Yugi dan Ivan tadi bertemu dalam satu pertarungan tadi, kita saksikan. Masih 1-0 keunggulan sementara Mitra Olahraga. Budi kita saksikan mencoba bergerak ya, menerima bola dari Ivan, namun sayang sekali Aloy kali ini dari tim 4. Iya, Willy, baik sekali Willy. Yugi ke belakang, maksudnya tadi sudah dicoba diganggu oleh 4 pemain tadi, namun masih coba memaksa Yugi ya tadi ya.
Kembali kita saksikan Hau-Hau juga sudah mulai mencari posisi. Aloy jelas sekali lebih mudah ke belakang. Aloy memberikan bola tadi kepada Ferry. Kita nggak peduli siapa degradasi. Toyu atau kepada Willy tadi ya. Iya, Akin membiarkan bola begitu saja. Masih kita saksikan kawan-kawan dari kedua tim masih dalam rangkaian internal game PSK FC ini. Ronly tadi, Budi lepas. Budi cukup dingin tadi main belakang dari tim 4. Aloy mundur ke belakang. Aloy masih kita saksikan ada tepat ke pelukan penjaga gawang dari Yustian tadi ya. Willy, Aloy ya, belum terpancing untuk naik Aloy ini ya, Mitra Olahraga ya, biasanya langsung saja melihat permainan dari rekan-rekannya agak sedikit buntu dekat naik. Willy kali ini bentur dan dapat diblok dengan baik tadi tendangan keras dari Willy oleh Ivan. Lagi-lagi sangat konsisten Ivan. Juga Ivan ini belum terpancing untuk maju ya. Biasanya kedua pemainnya Aloy dan juga Ivan ini sedikit terpancing apabila melihat kebuntuan dalam timnya ya. Lemparan ke dalam kali ini. Ivan duel tersetengah dengan Yugi. Bola hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Masih saksi 1-0 kedudukan di game yang ketujuh ini Mitra Olahraga. Akin, Aloy, ada Lemas di sana. Yugi, baik sekali Yugi, lepas. Wow, tendangan Yugi yang kesekian kalinya ini mampu mengancam gawang dari Tommy tadi ya. Budi kali ini sangat tenang sekali. Ferry, masih Ferry, ada Lemas di sana. Amir, tugas selesai, berakhir sudah perjalanan rangkaian sebuah alur serangan tadi dari kawan-kawan tim 4 ya. Akin sudah menunggu di sana. Hau-Hau, iya ya, ini sebuah posisi yang agak sedikit salah tadi ya, posisi kaki dari penjaga gawang tim 2 ini, tim 4 Yustian ya. Ya sedikit terkaget tadi dengan bola harus dilakukan ya tadi ya, karena memang sangat bahaya tadi apabila tidak dijemput bola tadi ya, akan menjadi sebuah peluang untuk menjadikan sebuah gol ya bagi kawan-kawan dari tim 2 tadi. Masih bisa melanjutkan pertandingan Justian atau Akiu. Iya, Ronly tadi lepas tadi. Ronly baik sekali maksudnya kepada Aloy. Ada Akin di sana melebar. Iya, Hau-Hau. Oh, sedikit keriting tadi bolanya dari Mitra Olahraga. Iya, Hau-Hau. Iya, dijemput bola tadi, diganggu tadi maksudnya. Iya, iya, lagi-lagi tidak begitu maksimal tadi ya kali ini Aloy atau Hau-Hau ya, yang bermain di game-game sebelumnya tadi sangat baik, namun kali ini sedikit lepas konsentrasinya. Yugi kali ini Mitra Olahraga. Iya, Willy, kesempatan baik Willy. Yugi, iya, perjuangan yang begitu luar biasa dari Yugi dan kawan-kawan untuk bisa mengimbangi atau mengarahkan gol, namun lagi-lagi belum juga beruntung ya. Baik sekali penampilan dari seorang Tommy kali ini. Selalu bisa mengakhiri sebuah perjalanan alur serangan dari lawan-lawannya ya, penjaga gawang Tommy. Iya, kita saksikan kali ini. Ada, wow, lepas Willy. Melebar di sana. Iya, masih kita saksikan tadi Lemas. Tengah Aloy. Ya, sudah sedikit, agak sedikit terpancing ya Aloy ini ya. Ferry, Aloy lagi, Willy, baik sekali Willy, maksudnya tadi kepada Yugi yang sudah menunggu. Sayang sekali Akin sudah bisa
arahkan arah bola tadi. Aloy, lagi-lagi Ferry, tenang sekali Ferry ini. Willy tidak tersentuh lawan sekalipun ya bola tadinya. Lihat Aloy, Tommy kembali bisa menguasai bola dengan baik. 1-0 masih kedudukan sementara Mitra Olahraga. Keunggulan dari kawan-kawan tim 2 atas tim 4 ya di game yang ke-7 ini. Rupanya sudah memasuki menit-menit akhir ya. 10 pertandingan atau 10 game yang akan dimainkan pada kesempatan internal game di malam hari ini oleh kawan-kawan dari PSK FC. Iya, keraguan-raguan tadi terlihat sekali tadi oleh Arsen ya. Lagi Ivan kali ini. Kontrosnya lepas Arsen, sayang sekali. Budi kembali. Oh, hau-hau kali ini. Hau-hau. Pelanggaran ya. Hau-hau. Mencoba menggantikan posisi di depan ya, yang biasanya Budi yang berada di situ, namun kali ini Budi sedikit turun ya, dan belum juga beruntung seorang hau-hau ini. Masih cukup terjaga kondisi para pemain dari PSK FC ini ya, sampai dengan game yang ke-7 ini. Akin kali ini, oh, tidak terukur tadi umpan dari Akin tadi ya. Willy Mitra Olahraga masih berada di antara Lemas dan juga di antara Yugi tadi. Bola langsung saja kiper to kiper bola, dan masih berjalan kesesekan pertandingan di game yang ke-7 ini. Wasit Ridwan Halimi masih memimpin pertandingan dengan baik ya, salah satu wasit yang berlisensi di Bandar Lampung ya. Iya, kita saksikan mundur ke belakang tadi maksudnya Yugi. Oh, lepas tadi Yugi, ada Ronly di sana. Jelas sekali, hanya menggiring bola begitu saja Aloy tadi ya. Ya, tidak terburu-buru ya, masih cukup tenang. Namun inilah sebuah permainan dalam sepak bola ya, karena memang tertinggal mereka 1 gol ya dengan waktu yang sangat sempit ini. Dibuang bola dari oleh Ivan, tersasar Mitra Olahraga. Masih bersemangat kawan-kawan dari PSK FC dalam rangkaian internal game pada kesempatan malam hari ini. Handsball tadi ya Aloy dan kawan-kawan, kita saksikan tertinggal 1 gol sementara ya. Dan juga intensitas serangan justru berada di pertahanan belakang dari tim 2. Ivan dan kawan-kawan masih cukup tangguh ya, kita saksikan. Ya, terputus second line dari kedua tim kali ini. Langsung mengarah ke depan. Oh, iya. Berakhir sudah pertandingan di game yang ke-7 di Mitra Olahraga. Keunggulan bagi kawan-kawan tim 2 dengan skor tipis 1-0. Budi berhasil memberikan keunggulan akhir bagi kawan-kawannya di tim 2. Baik, kita akan kembali menyaksikan pertandingan di game yang ke-8 antara tim 5 berhadapan dengan tim 3.